Coba napas, Zah. Udah. Zah, kok lu napas? Udah banget. Kita lagi mau check-in di hotel pertama kita. Metropark. Habis ini kita ngapain? Makan. Kita udah nyampe di cincin pertama kita, yaitu sebuah gereja dari peninggalan Rusia. Kenapa bisa peninggalan Rusia? Gara-gara dulu atau gimana caranya, pokoknya orang Rusia bisa datang sini lah dan bangun lah sebuah gereja namanya Sofia. Gimana ya, Mut? Dingin banget ya, Mut ya? Dingin pol, coy. Ibarat kayak derajat itu kira-kira 20 lah minus ya? Kira-kira segitulah. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Es krim yang dibilang dibilang-bilang orang terkenal di Harbin. Oke, sekarang kita itu lagi ada di tempat yang kedua. Harbin namanya itu. Namanya apa, Yo? Heilongjiang. Heilongjiang itu distriknya. Ini itu tempat mainnya sama kayak Nanjing Silo. Ya, Nanjing Silo ya, sampai lah ya. Kita sudah banyak lapis sekali dan orang-orang sudah mulai kedinginan. Mari kita cari makan. When a love shuts the door, it's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another love of war. This ain't the same. Ya, selamat malam pemirsa. Kita di acara Harbin sekarang di TV show. Kita sekarang di Wanda. Wanda Group punya apa, Fit? Punya acara, punya mall, punya acara, dan dia punya seluruh tempat SS Festival ini. Si Wanda Kima ini dan dekat-dekat itu orang terkaya di Cina, negara Tiongkok. Kita mau naik mobil ke Yabuli main ski 4 jam jalannya, habis itu ke Xiexiang. Habis main ski kira-kira ya 3-4 jam lah, langsung kita ke Xiexiang. Xiexiang itu desa salju lah. Di situ banyak mainan lagi. Ah,
Nama di mau perjalanan ke Yapuli. Jalan ke Yapuli, kita lagi naik kuda dulu 1 jam. Yang namanya? Yang namanya ikan. Ih. Orangnya tadi ngapainin pas lagi duduk di depan? Puranya kentutin kita coba. Halo semua, sekarang kita kurang lebih jam 9 malam. Ada Feby di sini, ada Evita. Nah, sekarang kita lagi lihat siang itu gimana gitu. Siang itu sebenarnya kayak desa normal, cuman di atasnya itu banyak salju. Saljunya tebel. Tebel banget. Kalau katanya Reza kayak foamnya sabun. Kayak foamnya sabun. Jadi sekarang itu kira-kira ya minus 20 derajat. Dingin banget. Ya inilah Harbin cingtiannya siang gitu. Enjoy. Jangan dapat backgroundnya bathroom ya. Halo guys, jadi kita mau melewati salju yang lumayan tinggi kayak banjir di Jakarta gitu loh. Wow, lihat tuh. Biasa aja tuh. Dingin goblok. Guys, lagi-lagi David kabur dari permainan. Gue sih kecewa. Udah umur wah kedinginan. 3. A few moments later. Bisa sih. Lebih parah dari kutuan ini. How does it feel, sir? Huh? I feel like a fat Santa Claus, you know. Whatever that means. Hari ini enak banget, sepi banget ya orangnya. Iya, eksklusif. Gara-gara kita masuk ya 2 jam sebelum tutup. Mesti bawa apa? Paspor dan kartu pelajar. Pelajar.
mana, Za? Kayak kalau di Shanghai itu nggak buku. Kayaknya yummy. Kita sekarang lagi ada di danau yang beku. Terus atraksi kali ini itu, games kali ini itu adalah kita tadi habis naik mobil semi off-road. Cuman ini kita pakai di pakainya di atas salju. Dan jadi tadi kita coba ngedrift gampang banget. Dan aman. Mobilnya seimbang jadi enggak akan terbalik. Nah, habis ini atraksi selanjutnya kita bakal ditarik sama ban. Nah, ini kayaknya lebih asik soalnya kecepatannya lebih kencang ini kayaknya. Ya, kita pegang tangan kita gini, terus tinggal pacepin, terus kita dorong. Nanti kita jalan tuh. Nah kalau mau ngedrift, mesti agak kencang. Padahal ikannya udah dijaring dari kemarin. Udah mati. Udah mati lagi. Ini penipuan publik, tiba-tiba orang kesini, kita gimana? Kan? Ternyata ikannya udah dipancing dari kemarin.